Baik, selamat siang Tribuner. Seperti inilah suasana terkini arus lalu lintas di jalur arteri Bandung Sumedang atau tepatnya di kawasan Pamulihan Kabupaten Sumedang. Baik, buntut adanya evakuasi sebuah truk tronton berplat nomor Z9053H ini yang terjun bebas ke jurang sedalam 20 meter di Jalan Raya Bandung Cirebon tepatnya di Cigenel Kabupaten Pamulihan yang terjadi pada Sabtu kemarin. Arus lalu lintas dari kedua arah mengalami kemacetan cukup parah, Tribuners. Baik, berdasarkan pengamatan kami di lokasi kejadian, ada sebanyak 2 unit armada derek dan 1 mobil kren yang dikerahkan untuk mengevakuasi bangkai tronton yang terjun bebas pada Sabtu kemarin. Baik, dapat kami sampaikan kembali, tronton nahas yang dikemudikan oleh Uyus Supardi mengalami kecelakaan tunggal pada hari Sabtu. Truk tronton yang dikemudikan Uyus ini sebelum terjun ke dasar jurang terparkir di halaman rumah makan yang berada di kawasan Cigenel. Sang supir lupa tidak menarik tuas rem tangan pada kendaraannya yang baru saja ia parkirkan. Dari parkiran sebuah rumah makan ini, truk pengangkut batu bara mundur ke seberang jalan, truk berakhir ke dasar jurang sedalam 20 meter. Buntut dari kejadian ini, tidak ada korban jiwa maupun luka. Saat kejadian, sang sopir tronton telah turun dari kendaraannya. Saat ia berteduh di bagian depan rumah makan, truk tronton ini mundur dan hingga akhirnya terjun bebas ke jurang. Baik, inilah arus lalu lintas dari arah Sumedang untuk menuju ke arah Bandung. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!